Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku sampai di Ngoling. Ini aku bawa truk yang kuning ya. Aku ngenain lagi. Anyep. Dingin ini padahal perjalanan dari Nganjuk sampai sini nggak istirahat. Ini memang muatannya gersak iti. Ini muatannya itu cuman 40 rata tumpang 5 baris. Ini muatannya itu cuman segini. Segini tambah 5 baris tok. Tapi entah untuk ongkosannya berapa aku ya ora ngerti. Tapi untuk aku kan biasa kemarin bawa fleksibit ongkosan di 3.000-an lah. Cuman ringan ya, kemarin aku ongkosan 28 itu cuman 3 ton. Kudune 3.5. Lah iya itu tipisan kok. Ini aku ngenain Mas Gembleh dari pagi belum makan. Ini dari semalam loh ya, baru makan di Pasuruan. Ini pengen isi perut dulu. Tadi pagi cuman tuku arem-arem limo pengganti sarapan. Esta. Esa Dumsari ya, Mbak? Iya. Bu, Nutrisari, Mbak. Mbak. Nutrisari. Ya. Ora sing siji Dumsari. Dumsari karo Nutrisari. Ini dari. Kelar istirahat, berangkat lagi. Gelap-gelapan. Ini aku sampai pom mau naik ke Baluran. Ini istirahat ngedemban. Terus ini ketemu sama truk Wonogiri. Mas Delut. Jenengan budal sak niki nampa kok sik? Sik Mas kancane sak habis iki. Oh nggih. Jenengan sing budal. Kula tak budal alon-alon ya. Nggih. Kalih Mas Sugeng. Mboten kalih gembleh. Kula video. Tapi peteng le. Lah niki Kang Mitra nggih budal. Budal sing nang mburi. Boten sing nang mburi. Ya iso nang dhuwur akeh montore iki. Jawa Tengah kene. Akeh sesuk maneh. Lah nggih, akeh ketok. Dina iki akeh sing budal. Kula maca mantare nang omah. Kandhane opo? Mboten, yo nganggur kurang. Gular golek muatane ora entuk. Dikon gawa iki sik.
juragane pengen laran. Terus kula kan munggah kene. Ning kula minggo wayang kok niku kok. Iya, Mas. Patung ya niku ki gur rong sap tumpang 5. Petang puluh rata tumpang 5. Angga sih mbo. Angga sih udah ngerti ya. Aku sih ini yang paling sak. Lepri pun. Puluh rata. Mau lanjut perjalanan lagi. Karena ini kan ijeh kasih. Tak kira turu mas. Jaga sih nanti istirahat lagi di pelabuhan. Nah, tidur dulu di negara paling nanti kalau ngantuk. Kalau enggak ya yes, langsung terus tidur di bongkaran. Sampai di terminal Banyuwangi. Ini beli tiket. Tiketannya itu sepi, tidak seperti kemarin-kemarin waktu awal-awal ganti prosedur dengan menggunakan e-tiket. Untuk saat ini kan sudah banyak banget gerai-gerai yang menyediakan pembelian tiket online. Bahkan di warung-warung banyak sekarang. Jadi lebih mudah. Kalau masuk kapal itu aku sengaja tidak mau berada di paling depan, dikarenakan kita ini ya misal di kapal tidur, kalau kita di paling depan itu kalau tidur terus sampai dibangunin sama petugas itu ijayu-bayu pun langsung mancal. Tapi kalau kita itu berada di tengah atau belakang itu kan nanti udah kebangun sendiri karena truk-truk yang lain udah pada di starter mesinnya, kita baru bangun. Jadi enaknya itu di tengah atau belakang. Itu untuk aku pribadi ya, karena aku pernah itu paling depan, aku tidur sampai kapal itu udah sandar, itu bangun tidur langsung nyetater, tiba-tiba kakinya itu malah ini geringgingan, jadi malah nunggu sejenak kaki neling geringgingan. Amit. Lupuk, coba. Gimana sih, Pak? Kapal Cile ini. Ya, Pak. Kapal Ciot.
ini alhamdulillah udah sampai dalam kapal. Ini tinggal makan. Makan nasi bungkus seadanya. Habis makan lanjut tidur. Oke, itu tadi sedikit hiburan perjalanan saya dari siang tadi ya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.